Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang pencuri mobil di Tulang Bawang ditangkap saat sedang bekerja di toko bangunan. Mobil dan motor kecelakaan di Jalan Rusak, Kecamatan Limau, Tanggamus. Telah terjadi rumah roboh di Margoyoso, tempat Wiso Simuni. Sebuah rumah di Pringsewu roboh hingga rata dengan tanah akibat diterjang angin puting beliung. Enggak, kerobohan ini. Rata dengan tanah karena kena angin. Telah terjadi rumah roboh di Margoyoso, tempat Wiso Simuni. Sebuah rumah kayu di Desa Mataram, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu roboh dan rata dengan tanah akibat diterjang angin puting beliung Senin sore. Pemilik rumah bernama Kasimun selamat karena saat kejadian sedang berada di ladang mencari pakan ternaknya. Kena angin. Kasimun tinggal di rumah ini sendirian. Ia mengetahui rumahnya roboh setelah pulang dari ladang. Ia tidak menyangka rumahnya roboh diterjang angin kencang karena saat berada di ladang cuaca sedang panas. Rupanya kondisi cuaca berbeda dengan di desa yang sudah hujan disertai angin kencang. Kena beliung. Kena puting beliung. Iya. Itu roboh semua rumahnya. Iya, roboh. Roboh semua. Uh-huh. Terus bapak pas posisi itu? Pas di ladang. Bapak di ladang? Iya, ambil ini rumput. Ah. Terus? Saya pulang udah roboh. Roboh udah roboh? Iya. Uh-uh. Itu di rumah siapa aja yang ada di rumah? Gak ada. Gak ada di rumah. Kasimun yang kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak warga dan tentara iba. Mereka kemudian bergotong royong membangun rumah baru untuk Kasimun. Langsung disambut oleh Komandan Kodim untuk memberikan bantuan atau Babinsa segera mengatasi bersama Kepala Pekon untuk membantu rumah Bapak Kasimun tersebut. Bencana angin puting beliung di Desa Mataram, Pringsewu tidak merenggut korban jiwa. Angin kencang itu hanya merobohkan satu rumah dan tidak merusak rumah lain. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan hektar tanaman padi di 5 desa di Kecamatan Pendengahan dan Ketapang, Lampung Selatan nyaris mati akibat diserang hama wereng. 5 desa tersebut adalah Desa Pasuruan, Kelaten, Kuripan, Pendengahan, dan Desa Bangunrejo. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, dan bisa dipastikan hasil panen petani akan menurun drastis. Batang padi yang diserang hama wereng mulai membusuk dan padi mengering. Daripada rugi lebih besar, sebagian petani tetap memanen padi yang masih bisa diselamatkan meski belum matang sempurna. Para petani sudah memberitahu pihak Dinas Pertanian Lampung Selatan, namun mereka kecewa karena penanganannya lambat. Kami dengan pihak PPL itu kurang koordinasi, dengan penghamat hama pun juga kurang koordinasi. Memang semuanya kurang karena apa? Yang tahun-tahun yang duluan sudah kena itu pandemik, ternyata mereka nggak ada gerakan. Nggak ada gerakan sama sekali, bahkan pembinaan itu kurang. Kami ngerasa kecewa. Serangan hama wereng sangat ganas dan cepat meluas. Jika tidak segera diatasi, maka para petani bisa gagal panen total. Para petani telah berupaya dengan membasmi hama wereng dengan pestisida, namun hasilnya belum berdampak banyak. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Selatan. Wow.
Sepekan menjelang dimulainya tahapan kampanye pemilu 2024, ratusan petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Lampung Utara Selasa pagi menggelar apel kesiapsiagaan. Mereka akan ditugaskan mengawasi dan mencatat pelanggaran pada kampanye hingga ke pelosok. Yang saya hormati dan saya banggakan. Pada apel ini, Bawaslu juga melibatkan seluruh perwakilan partai politik yang kemudian dimintai kesanggupannya untuk melaksanakan pemilu secara damai. Mengadakan kegiatan apel siaga pemilu dan kampanye damai. Karena ini sudah memasuki tahapan kampanye yang tinggal 8 hari lagi, tepatnya itu tanggal 28, mulai tahapan kampanye. Seluruh jajaran kita itu terdiri dari Bawaslu Kabupaten, kemudian Panwascam, juga PKD, itu jumlahnya 515 orang. Kampanye pemilu akan dimulai 28 November akhir bulan ini hingga 3 hari sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Lampung Utara meminta para anggotanya tidak terlibat suap untuk mengabaikan pelanggaran pada kampanye mendatang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. KPU Lampung Utara, kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah. 710 warga dari kalangan kurang mampu seperti pedagang asongan, pedagang pasar, hingga penyandang disabilitas akan diberangkatkan umroh gratis oleh pemerintah Kota Manar Lampung. Para calon jemaah umroh ini sebelumnya mengikuti rangkaian manasik di Gedung Semergau Pemkot Manar Lampung. Ratusan orang ini merupakan jemaah yang sempat gagal berangkat pada 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19. Pihak Pemkot berharap prosesnya berjalan lancar dan semua jemaah bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Yang alhamdulillah warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah ditunjuk untuk berangkat umroh yang tidak mampu, insya Allah diberikan kelancaran, kemudahan. Dan ini adalah doa dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang kemarin sudah Bunda sampaikan, tadi sudah Bunda sampaikan, yang 2020-2021 kita satukan di sini untuk berangkat umroh yang kemarin tertunda, alhamdulillah hari ini bisa tercover semua. Semua dari masyarakat Kota Bandar Lampung pastinya kan, iya kan? Umurnya? Umurnya variatif, mulai dari yang manula sampai yang kan ada juga yang masih single ya, tergantung dengan momen apa yang diberikan sama Bunda. Ini kloter berapa sih, Bang? Kloter berapa total? Total kita? Kloternya bagi tiga. Pemberangkatan calon jemaah umroh akan dibagi menjadi tiga kelompok terbang atau kloter. Kloter 1 sebanyak 228 jemaah akan berangkat pada 26 November. Kloter 2 sebanyak 286 orang berangkat 30 November. Sedangkan kloter 3 sebanyak 196 orang berangkat pada 11 Desember. Para jemaah umroh yang diberangkatkan memiliki usia yang variatif, mulai dari usia 70 hingga 25 tahun. Semuanya diberangkatkan menggunakan dana APBD Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya wisata pantainya yang indah, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki tempat wisata darat yang tak kalah mempesona. Salah satunya air terjun Curug Tapus di Desa Pahmongan, Kecamatan Pesisir Tengah. Tempat wisata ini dekat dengan pusat kota Kerui yang berjarak sekitar 4 km. Sayangnya, kendaraan pengunjung belum bisa sampai ke lokasi karena belum tersedia jalan raya. Pengunjung harus menitipkan kendaraannya di balai desa dan kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Para pengunjung akan didampingi pemandu menuju Curug Tapus yang melewati hutan. Setelah berjalan sekitar hampir 1 jam, lelah pengunjung pun terbayar oleh pesona air terjun Curug Tapus
setinggi lebih dari 50 meter itu. Air yang jernih memikat para pengunjung untuk mandi di bawah air terjun. Penuh perjuangan, ekstrim pokoknya. Seru ya? Seru ya? Iya, seru. Nah, terus setelah sampai sini ini gimana? Ya, terbayarlah perjalanan tadi. Sampai di sini terbayar indahnya gitu. Tempat wisata Curug Tapus belum dikelola maksimal. Pihak desa meminta bantuan pemerintah membangun jalan raya dari desa menuju Curug Tapus supaya pengunjung lebih ramai. Alangkah sayangnya kalau potensi ini kita biarkan begini saja. Ya harapan kedepannya, baik dari Pemda, dari provinsi ataupun sampai di pusat, untuk membantu memperjuangkan ini. Minimal ya kita nyampe di sini, itu pun target kita semaksimal mungkin bisa dilalui minimal kendaraan roda dua. Belum ada tarif resmi masuk ke tempat wisata Curug Tapus. Pengunjung hanya membayar seikhlasnya kepada pemandu wisata. Selain air terjun di sekitar Curug Tapus, juga terdapat Goa Buyung. Goa ini terbentuk dari kumpulan stalaktit atau kalsit yang berasal dari air yang menetes. Namun pengunjung dilarang masuk karena gelap dan licin yang dapat menyebabkan celaka. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani, beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.